Kemarin di kegiatan itu kan ada sesinggung itu. Ada salah satu aliran dalam Islam itu yang antipati dengan tasawuf. Makanya lalu kan cara-cara mereka berpikir itu macam-macam. Ini saya menyampaikan ilmu mereka, bukan berarti saya itu mengamalkan, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya waktu SMA, mungkin agak usil sedikit, pernah bertanya kepada guru agama Islam saya. Kenapa guru, saya bilang, habis sembahyang tuh maka pina kayak orang bakuriyak, kita tuh berzikir batahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah sambil awak itu kan baguyang. Tapi mohon maaf, jawaban beliau tuh tidak memuaskan batin saya. Ujar sidin, daripada ikan banyaknya nyanyi, lima sembahyang kan baik berzikir, oh tahu ayo lo neng itu, cuma kan karena peguruan kan kada wani jawab ano kan gitu. Mau kenapa keras? Nah, langkah kedua, ujar sidin, supaya melajar kekanakan bahwa habis sembahyang tuh kayak itu baca dikir. Nah, bujur jopang nih itu kan. Tapi kalau sepanjangan langkah itu berarti kada bisa-bisa kita ini ya kalau dilajari terus setiap hari. Nah, jadi ini artinya apa? Berdikir pun tidak dengan suara keras. Nah, saya tidak ingin mengaitkan sebenarnya di sini masuk ke dalam dunia tarekat atau tasawuf. Kemarin di kegiatan itu kan ada sesinggung itu. Ada salah satu aliran dalam Islam itu yang antipati dengan tasawuf. Nah, kita Muhammadiyah pun sebenarnya bertasawuf itu boleh, tetapi tidak menggunakan tarekat-tarekat itu. Aliran tarekat, tarekat itu apalah? Tarekat itu kayak ada majelis tertentu gitu loh, yang untuk mencapai dunia tasawuf tadi itu, nah, agar bisa ma'rifat kepada Allah. Itu memang ajarannya itu, kalau dicarikan dalilnya, Pak, itu kita kada ketemu. Makanya kenapa aliran salafi itu mereka menentang keras tasawuf itu. Karena itu banyak kan hasil pengalaman batin, orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah, menyatu dirinya dengan Allah, wihdatul wujud, sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana hamba, mana Allah, karena keduanya sudah menyatu. Itu pian cari jadalilnya itu kada ada. Tapi itu pengalaman batin. Makanya lalu kan cara-cara mereka berpikir itu macam-macam. Ada zikir dengan suara jahar. Jahar itu hanya dikerasakan. Enang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke orang mabuk. Itu ada alirannya. Saya lupa ini apakah itu aliran Qadiriyah atau Naqsabandiyah. Lalu ada lagi yang menggabung kedua-duanya. Ada pula yang zikir itu dengan suara sir. Jadi kada nyaring. Atau ada lagi alirannya. Bahkan ada yang zikirnya itu cukup di dalam hati, tapi ilatnya dilipat ke atas. Kayak mana posisi lidah kita kan kayak ini, kalau dilipat menyentuh langit-langit di atas ini, nah, ujung lidah itu. Jadi hati mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dicarikan dalilnya kan ada juga, Pak. Cuma itulah pengalaman batin para sufi. Nah, jadi ada yang dalam hati, ada yang sir-sir tadi diucapkan tapi pelan-pelan, tetapi ada dengan yang suara keras. Nah, makanya seringnya ajaran-ajaran tasawuf tarekat itu selalu bertabrakan dengan syariat. Nah, syariatnya melarang kita berzikir dengan suara keras, tapi tarekat ada yang menyuruh dengan suara keras. Itu saya pernah dengan mahasiswa saya itu. Saya tanya, "Ikam kalau buat berzikir pasti bergoyang awak atau kepala?" Maksudnya apa bergoyang kepala itu? Kan dia renang tahunya, Pak. Cuma karena orang di sekitar itu bila berzikir itu bergoyang, itu kan umpatnya bergoyang. Padahal itu adalah ajaran dari salah satu tarekat tadi. Ini saya menyampaikan ilmu mereka, bukan berarti saya itu mengamalkan, tidak. Jadi kata mereka, di tubuh kita ini kan ada 7 titik yang selalu menarik-narik kita, mengajak-ngajak kita untuk berbuat dosa. 1, ini pas di pusat sini. 2, di sini. 3, di sini. Ini 2 jari di atas puting susu ulun ini. Titik nang keempat di mana? Sini 2 jari di bawahnya. Titik kelima sebelah kiri 2 jari di atasnya. Titik keenam 2 jari di bawahnya. Dan titik ketujuh itu pos di sini. Ulun membaca bukunya ini. Hendak tahu ampun orang. Jadi kenapa berzikir la ilaha illallah tullul baguyang kepala? Itu memang ada ajarannya. Jadi 7 titik yang tadi cenderung menarik-narik, mendorong-dorong kita berbuat dosa, itu harus dibersihkan, dibasuh, dicuci, ditembak dengan zikir la ilaha illallah. Caranya bagaimana? La ilaha illa Allah. Jadi la ilaha illallah itu dibagi la lam alif, ilaha illa
Allah. La, tarik dari pusat tuh sampai ke sini. La ilaha. Dua titik di sini tadi, illa di sini, mandak illa itu. Baru Allahnya ke sebelah sini. La ilaha illallah. Nah, gitu anunya itu. Ilmunya la ilaha illallah. Jadi yang tahu ilmunya, bila hendak mengumpati tarekat ini, berzikirnya itu, pasti kepala itu jatuhnya ke sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sampai sekian ribu kali, kalau sampai makomnya kata mereka, maka tujuh titik tadi, mata batin kita akan melihat cahaya-cahaya berwarna-warni di tujuh titik gitu. Ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, kayak ini kan aku dibuktiakan ini. Cuma ujar pengalaman batin bubuhannya. Ulun kada kawani jua membantah. Makanya kita nang kada masuk ke dunia itu kada seumpat-umpatan berzikir tenang aja. La ilaha illallah. Kada usah sempat menggoyang kepala. Ini menggoyang kepala pun entah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada lagi mohon maaf itu kan. Di kalsel kada salun sambat lah daerahnya itu. Menghadap kuburan kalau berzikir itu. La ilaha illallah. Yang kayak orang joget kayak itu nah. Ulun bingung juga nang kayak itu tuh. Tapi ulun kada menyalahkan ampun orang panglah. Ini kan disebarkan nanti di YouTube. Nah, kalau protes pulang orang kena. Cuma kalau kita bicara syariat itu memang tidak kita temukan dalilnya.